Tuan-puan, di khabar berikutnya, ini akibat bencana alam yang melanda daerah penghasil pangan yang berada di Sumatera Barat. Ini DPRD Kota Pekanbaru mendorong agar pemerintah Kota Pekanbaru ini menyiapkan strategi. Betul, Encik Tuan dan Puan. Selain daripada menyiapkan strategi, ini harus berkoordinasi dengan daerah lain untuk memasuk bahan pangan tersebut ke daerah Kota Pekanbaru. Ya, macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. Musibah bencana alam banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menimpa provinsi tetangga Sumatera Barat berdampak pada Kota Pekanbaru, yakni terputusnya akses transportasi bahan pokok dari Sumatera Barat menuju Kota Pekanbaru sehingga menimbulkan gejolak kenaikan harga untuk sejumlah bahan pokok. Untuk itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi meminta supaya Pemko Pekanbaru mempersiapkan strategi pasokan bahan pokok dari daerah lain seperti Sumatera Utara atau Jambi dan daerah penghasil lainnya. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Jadi terkait dengan bencana, ini kan bencana ya. Bencana memang tidak bisa kita tidak bisa kita pungkiri dan bisa saja terjadi dalam waktu yang tidak bisa kita duga. Jadi memang selama ini kan kita pasokan makanan kita, pasokan pangan kita rata-rata memang dari sana ya. Nah, ini memang harus diantisipasi oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Bagaimana strateginya, apakah nanti bisa berkomunikasi juga dengan daerah lain ya, daerah-daerah penyangga, umpamanya Sumatera Utara, kemudian ya mungkin ke pinggir sana, ke arah Inhil, Jambi, itu bisa juga dilakukan. Tapi terlepas dari itu ya kita berdoa mudah-mudahan itu cepat selesai ya, selesai sana dan akses dalam sana mudah-mudahan cepat diperbaiki. Di samping itu, Sabarudi juga berharap supaya bencana alam yang menimpa Sumatera Barat cepat usai dan akses transportasi menuju Provinsi Riau dapat balik normal. Nurkomala Andika dan Sugiarto mengabarkan.